Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di salah satu tempat pemandian, yang mana tempat pemandian ini masih belum terlalu viral karena kurangnya diekspos. Semoga dengan adanya video ini nanti bisa semakin dikenal oleh khalayak ramai. Yang mana nanti kita akan melihat ya, kalau tempat pemandian ini hampir-hampir sama dengan yang ada di Sungai Hijau. Nah, ya di Sungai Hijau. Kalau di Sungai Hijau itu kan sekitarannya itu kebun karet, kalau ini kebun sawit. Tapi untuk kejernihan airnya bisalah kita adu. Dan pada video kali ini kita ditemanin oleh Daniel. Ini salah satu mahasiswa saya jurusan PGSD semester 3. Karena dia orang di sini ya yang menguasai wilayah ini. Jadi kita akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana lokasi ini. Dan ini lokasi recommended juga ya buat kita sama keluarga untuk mandi-mandi. Airnya jernih, ini air ini ya. Asal airnya Air dari bukit. Nah, ini bukit. Air dari bukit. Dari bukit. Juga ada pada video sebelumnya yang dekat kebun sawit yang mengelola ikan. Nah, itu ada video pemandian. Nah, di situ ini adalah air alirannya. Iya, Pak. Alirannya. Oke, jadi kita akan melihat dulu sekelilingnya. Berjalan-jalan melihat dulu spot-spot yang ada di suasananya, Pak. Nah, suasananya gimana? Kalau suasana sangat damai ya, indah. Ya, sebagaimana nama desa ini, Desa Damai. Ya. Ya, Pak, ganti damai. Desa Damai. Jadi tempatnya damai. Tentram, nyaman, sejuk, apalagi airnya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita arahkan kameranya ke depan dulu. Nah, kita mulai dari sini. Nih ya, kalau lihat airnya, itu termasuk airnya jernih enggak? Termasuk air jernih, Pak. Enggak, biasanya ada yang lebih jernih oleh. Enggak, itu jernih loh. Jernih lihat tadi sih. Maksudnya kalau Sungai Hijau kan hujan hari kan agak apa nya. Oh, enggak ada ngaruh deh. Nah, kalau air Sungai Hijau teman-teman, kalau apa namanya itu? Air hujan itu bisa jadi keruh ya. Iya, ngaruh dia, Pak. Ngaruh sama juga dengan air Sungai Gelombang, ya kan? Betul, Pak. Tapi kalau ini air yang bersumber dari bukit, airnya hujan atau tidak hujan tetap jernih seperti ini ya. Oke, kita jalan dulu ke depannya ya. Di sini ada jembatan yang digunakan oleh yang punya punya kebun sawit ini untuk melanser sawit ya. Ya, nah, jadi kita coba lihat di sini ya. Situ bisa nyebang kok, Ewer? Bisa nyebang situ tuh. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini jembatan jadi. Ya bisa dah. Astagfirullah. Jadi ini ya. Di sini juga bisa kita terjun-terjun mandi ya, Nak? Iya, Pak. Nah, mandi. Berbalik depan. Nah, juga belakang ya bisa. Oke, jadi di sini ada juga gazebo-gazebo yang untuk sekarang kita di sini ini gazebo disediakan gratis ya. Iya, Pak. Nah, untuk masuk ke sini juga nggak bayar, gratis juga. Silahkan ajak saudara keluarga sebanyak mungkin untuk bisa menikmati air sungai apa namanya? Sungai Pangoan. Nah, Sungai Pangoan yang ada di Desa Damai. Jadi ini lokasinya tak jauh juga dari jalan tol ya, yep. Jalan tol Bangkinang Pangkalan, tepatnya di Desa Damai. Oke, kita sebelang tuh, enggak sih kau. Situ enggak ada nyebong situ tuh, bisa ada. Nah, karena enggak bisa nyebrang kita arah ke bawah dulu. Ke bawah, situ lihat ya, ini ya. Biasa rame-rame sore tuh, uang sore kau ya. Sore Minggu. Iya, sore Minggu. Jadi menurut Daniel yang biasanya ini kan ramenya oleh masyarakat sekitar ya baru ya. Iya, Pak. Masyarakat belum sekitar. Juga lah, Pak. Hah? Belum terkenal. Nah, karena belum terkenal tadi itu karena belum terekspos. Kalau terekspos ini bagus ya, bagus. Karena kelihatan sekali airnya sangat-sangat jernih. Coba kita pegang pun airnya kayaknya dingin ya, Nen ya. Ya. Anginnya dingin. Anginnya, airnya. Airnya dingin. Ya, dingin. Ya, coba kita jalan lagi ya ke depan ya. Ini dingin airnya nih. Iya, Pak, ini. Emang nak mandi kan dulu Daniel lah buat ke saya kan? Ya, awak atur sore esok nih ya. Iya, Pak. Oh, yang jole-jole ya. Kawan-kawan nih, Pak ya. Iya.
Jadi nih kita lihat dulu sekeliling dulu ya. Dan nanti teman-teman. Ah, di sini juga ada air murni dari perbukitan yang bisa langsung diminum. Ah, nih di sini ya. Tak perlu dimasak lagi. Nih, di sini ada air. Ini ya? Ya Pak. Nah, ini air. Boleh dicoba Pak? Boleh dicoba. Nih, Daniel langsung mencoba minum. Karena kebetulan kami tidak ada bawa apa-apa ke sini. Cuman ya, lo udah sepatu Nil. Ada lebih kuliah soal. Ada kuliah ya. Nah, ini coba kita lihat Daniel minum ya. Ini memang air murni dari bukit. Iya. Ah, itu. Rasa airnya gimana Daniel? Ada manisnya gitu. Oh, ada manisnya kayak li mineral ya. Iya. Air bersumber dari bukit alami, tidak perlu dimasak, silahkan langsung diminum. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut melihat perjalanan kita melihat ini sekeliling. Semoga dengan setelah tayangnya video ini banyaknya wisatawan yang ingin berkunjung. Selama ini kita kan cuman kenal di Sungai Hijau, Sungai Gelombang. Ini lokasinya kalau teman-teman pergi ke Sungai Gelombang lebih kurang 2-3 kilo ya. Iya Pak. Lebih kurang anggap 4 kilo lah masuk ke dalam juga ya. 4 kilo dari Sungai Gelombang, 5. Kita akan menemukan air yang sejernih ini, yang sebagus ini. Nah, dahulunya Sungai Hijau itu kayak gini juga. Nah, cuman karena perkembangan semakin banyaknya wisatawan, semakin berkembang. Kalau ini saya jamin, kami jamin ya, tidak akan rugi mencoba. Kalau yang suka-suka mandi adventure ya, sini pilihan bagus ya. Sambil bawa nasi bungkus ya. Nah, makan-makan. Oke. Nanti di akhir video kami akan buat video jalan menuju ke sini ya. Memang ada sedikit becek, tapi masih bisa ya. Mobil yang kecil aja Karimun bisa masuk, apalagi mobil yang besar. Enak, sama ya? Iya Pak, airnya ada. Oke. Yang dalam, ada juga yang tingginya paling dalamnya 1 meter lah. Ah, dalamnya 1 meter ya. Rusaknya 1,5 meter. Iya. Nggak ada lagi tuh. Ini Daniel nih masyarakat asli di sini ya, asli iya. Orang Genting Damai. Genting Damai. Nah, jadi Genting Damai, jadi dia tahu seluk beluk dari tempat ini. Jadi kita kalau pergi wisata tuh cari orang penduduk lokal ya, orang yang dalam. Mengetahui orang dalam, minimal kita aman ya karena ada orang dalam. Ya tahu situasi. Ya di mana-mana orang dalam tuh penting, sampai pekerjaan pun harus penting orang dalam ya kan. Ada orang dalam lancar, nggak ada orang dalam ya duit harus lancar juga. Mau masuk apa? Iya mau masuk apapun ya. Ada orang dalam Pak ya. Orang dalam tuh sekarang tuh serba orang dalam ya, orang luar. Lulus. Iya gitu. Oke kita lihat lagi ke depannya. Nah nih. Kalau kita lihat kedalamannya enggak 1 meter Pak kalau di sini Pak. Nah, sini 1 meter ya. Ya Pak. Sebenarnya kami ini pengen sekali mandi ya, cuman tadilah si Daniel tidak membawa perlengkapan untuk mandi. Kalau mandi sendiri rasanya tidak enak ya. Oke. Okay. Atau ada nak yang bisa dihubungi antara kain sih kok? Untuk kain? Adi atau apa? Nomor apa doa ikut saya Pak. Bahasa apa yang lain kok? Bahasa mobil apa? Apa dah? Apa dah? Coba. Nah, tunggu dulu, kelilingin dulu ya. Kelilingin dulu. Nanti kami akan mandi. Coba saya apa? Ada juga, Ben? Ya, Pak. Nih. Bisa. Oke. Ikan juga ada di sini. Apa? Ikan. Ah, ikan juga. Mau mancing lah kan. Ya. Tapi oncaknya Pak. Oncaknya di atas tuh Pak. Oncak benen Pak Wil ya? Ada benen Pak ya? Ada. Takut mun. Bocor lah mungkin nak bawa angin dah. Ini untuk apa ladang dulu itu. Makin di atas semakin laju airnya Pak ya. Ya, semakin atas semakin deras. Nih ya teman-teman ya. Memang benar-benar bagus ini ya.
Nah, ini lokasinya di kebun sawit. Nah, itu ada orang-orang apa ya? Orang ini coba kita biasa lagi, segan pula kita ya. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau di depan atasnya gini ya, teman-teman. Memang air-air sumber jernih. Iya. Seperti yang dilihat di kamera. Iya. Sangat-sangat jernih ya. Sangat-sangat jernih sekali. Oke. Jadi rasanya tidak lengkap. Jadi Daniel memutuskan. Daniel ini get tour kita pada hari ini. Daniel memutuskan untuk basa-basa saja. Ah iya Pak. Biar lebih coba. Teman coba ya. Jadi kita akan coba mandi sedikit ya, sedikit aja. Karena kata Daniel ini mandi paling kuat, orang kuat tuh mandi paling setengah jam. Setengah jam Pak. Karena airnya dingin teman-teman. Airnya dingin. Kalau lebih setengah jam tuh berarti kulitnya kulit kerbau tuh. Ya. Oke, jadi tetap stay tune saja di channel YouTube Juni Appendry Official. Kita persiapan dulu untuk mandi. Karena enggak abdur rasanya kalau sampai di tempat pemandian tidak mandi ya. Iya, Pak. Daniel ya. Jadi titip salam buat siapa? Teman-teman. Buat Rohanda, Nopal, Rien, Yadi, Ria. Keseluruhan Mas. Untuk bisa berkunjung ke sini ya. Iya, buat Zalpi. Iya. Oke, kelas kita. Iya, jadi bisalah. Irfan ya. Jangan lupa Irfan ke sini, Rohanda. Iya. Bapak kalau tahu kayak gini, kemarin bagusnya kita ke sini ya kan? Kalau Sungai Hijau tuh udah terlalu familiar sekali. Nah, ini coba kita lihat di depan ya. Kalau udah sini. Lurusnya Pak ya. Coba kita arahkan dulu. Nah, ini. Wow. Kiri ya. Mana, Pak? Nih ya. Sangat bagus sekali. Bisa zoom dulu. Nah, bisa kita coba zoom dulu ya. Nah, ini. Ini ya. Kelihatan. Coba kita bawakan dikit dulu. Kita coba zoom. Seperti yang Anda lihat. Seperti dilihat ya, sangat bagus sekali ya. Jujur sangat-sangat bagus. Memuaskan lah Pak ya gitu. Iya. Nanti kita akan coba terbangkan drone juga ya untuk melihat lokasi dari udara ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Kita nggak sabaran untuk mencoba mandi di sini. Kita lanjut dulu. Belum mandi kita lagi udah bikin nyaman suasananya Pak ya. Iya, belum mandi nyaman lagi. Ini untuk keluarga-keluarga baru. Nah, ini enak di sini ya. Jangan enak pacaran, ya. Pacaran enggak boleh di sini, merusak lingkungan ya, ya karena maksiat. Bahasa Ocu Kampar marah datuk-datuk sini. Iya, marah datuk-datuk sini. Ya, katanya kan enggak boleh. Tangkap kita. Nah, jadi seperti nyanyi siapa tuh? Nyanyi Bakalaha apa namanya? Anak Isuke tuh. Nah, iya, siapa nama itu? Nyanyinya? Rio Astar. Bakalaha bakawan lalu hamil terpaso manika. Oke, kita lanjut dulu ke depan. Mau main tabung lu. Mau tabung kayak lah jauh di rumah nih. Itu mari. Iya ya. Sebagai emak dia yang. Iya yang tabung ya. Apa pemikiran kalau awak bisa datang ke Omai? Kenapa? Itu boleh lo. Tanggapannya. Kalau lah kita main di Omai kan. Jadi teman-teman, kita telah ganti kostum dan Daniel dengan postur alami basah-basah. Jadi saatnya untuk mandi dulu. Jadi teman-teman tetap stay aja, kita mencoba mandi ya. Kita menikmati mandi dulu. Nah, ini Daniel untuk percobaannya. Oke guys. Oh, terlalu cepat Danielnya. Jadi teman-teman kita mandi dulu, terjun dulu. Oke, ikutin. Sekarang.
Nah, tahu lah. Satu ya. Nih, jungkir aja. Apa jungkir balik, guys? Ponyang, ponyangnya. Wop. Ponyang yang baterai lemah. Jadi gimana, Pak? Rasanya airnya sangat-sangat nikmat. Oke. Sangat indah sekali airnya. Sini. Jadi buat teman-teman, jangan lupa cobain mandi di sini. Sangat-sangat rugi kalau tidak mencoba. Tidak mencoba. Kita lanjut lagi mencoba menelusuri, bercoba berilir ya, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Udah hampir sampai ke ujung. Bukan ujung nih. Pertengahan ya. Pertengahan, Pak. Karena di sini bagus tempatnya ya. Keadaannya sini bagus. Mulai dari sini, Pak. Kita mulai dari sini. Kita coba berilir dulu. Ini. Oke, Daniel, kita terjun. Oke, Pak. Pondal. Oke. Oke. Nah, inilah kita langsung menyusuri ke bawah. Pokoknya kalau paling lama yang mandi sini setengah jam. Setengah jam udah kuat tuh. Udah kuat ya. Lebih itu kedinginan nanti. Oke, kita gini aja dulu. Sambil berilir. Sayangnya kami tidak membawa benen, guys. Iya. Kami cuman memang pergi mendadak saja. Pergi mendadak ala-ala. Tapi sangat bagus sih lokasinya nih ya. Kamu lihat airnya. Airnya sangat-sangat bagus. Sangat bagus sekali. Coba untuk jadi teman-teman, kita coba ini dulu. Berilir dulu. Nah, ini kan ya. Oke, guys. Kita berilir dulu. Jangan lupa, ya. Topi itu lubuk. Hah? Lubuk itu topi itu. Jalan dia. Tapi susah nak kau ya. Mana angkat weh. Aku dah lama dapat bawah tu. Aku dah. Apa dulu, Pak? Baru dah dulu ya, awal dah. Lepas ni nak ni dah pulu ah. Boleh. Apa dapat mana ya? Hah? Tahun mana dapat tahu? Tahun pe. Ya. Ini dapat mana? Belakang mana? Suruh pulang mau enggak, Pak? Hah? Suruh pulang mau enggak? Oke. Dadah. Mana Ciko sama enggak? Hah? Ciko sama enggak? Ciko? Tuh. Mana? Tuh lo. Mana situ biar di depan video kan? Cocok satu ambilnya kan? Iya. Nah, ayo. Mana dia? Kau nak buka sampul ya? Hmm. Untuk sampul. Ini saya pun tak untuk mandi sebenarnya. Memang untuk dipilih dia. Oke, teman-teman.
karena baterai kamera kita pun udah mulai lemah. Kayaknya udahi dulu. Tapi kayaknya belum udah. Tapi kita kemandian belum udah ya, Pak. Mandinya belum udah. Video yang udah. Video yang udah. Jadi sampai ketemu kita di video selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video kami. Dan kalau ingin kesini bisa hubungi Daniel. Iya. Orang asli Damai. Genting Damai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen, guys. Yo.